Sentuhan tangan para pengrajin Sansri House of Jewelry di Desa Celuk Bali. Tongkat teratai diciptakan dengan ukiran tradisional Bali yang dituangkan dengan teknik tatahan pada lembaran logam tipis untuk menciptakan setiap lekukan, ukiran pola dan permata yang mengambil filosofi dari bunga teratai. Lembaran logam yang telah memiliki pola diletakkan di atas resin lunak yang dibakar atau biasa disebut gala. Gala memungkinkan pola menjadi timbul di permukaan logam dengan berbagai ketinggian dan lengkungan yang diinginkan dan menjadikan lembaran logam dengan ukiran yang indah untuk menghiasi tongkat teratai. Dari lembaran logam yang digunting, dibakar, ditekuk, dan ditatah menjadi beberapa helai kelopak bunga yang disusun menjadi sebuah bunga teratai yang mekar dengan taburan 19 permata ametis dan 4 permata white zircon yang berkilau melambangkan kegagahan orang yang akan memakainya. Dan diakhiri dengan proses pembersihan, penghalusan, dan disepuh dengan lapisan emas 22 karat yang akan menambah kilauan pada tongkat teratai. Tongkat teratai ini menggambarkan kesucian dan keagungan sang juara agar dapat mengemban tugas dengan sempurna sebagai Duta Pariwisata Indonesia. Dengan bangga, Sansri House of Jewelry mempersembahkan tongkat teratai untuk Duta Pariwisata Indonesia 2021.